Pemilik Inter Suning telah meminta dua bank yang berbasis di AS untuk mulai mencari pembeli Inter minggu ini. Menurut media Financial Times yang berbasis di Inggris, pemilik Nerazzurri itu telah meminta bank investasi Goldman Sachs dan Rhine Group untuk segera mulai mencari pembeli. Suning telah memiliki Inter sejak 2016, tetapi ada desas-desus tentang penjualan yang semakin dekat selama beberapa tahun terakhir karena mereka mengalami kesulitan finansial akibat pandemi. Financial Times melaporkan bahwa mereka telah memberi Goldman Sachs dan Rhine Group mandat untuk mencari pembeli yang tertarik untuk membeli klub secara langsung. Suning terus terbuka untuk kemungkinan investasi minoritas di klub, tetapi menurut Financial Times mereka sekarang telah sepenuhnya terbuka untuk penjualan langsung. Goldman Sachs telah bekerja sama dengan Suning selama beberapa waktu dalam upaya mencari investor baru, sementara Rhine Group terlibat dalam memfasilitasi penjualan Chelsea senilai 2,5 miliar pound sterling kepada sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Todd Boehly.